Hai guys, selamat sore dari Birmingham. Sekarang kita lagi ngabuburit guys. Ini tuh jam 3.30, jadi aku ngajak anak-anak ke park. Tapi ini park yang agak jauh dari rumah ya, yang biasanya di Queen Park atau di Lightwood. Nah ini agak lebih sedikit menjauh dari tempat tinggal kita ya. Tapi ini cantik banget. Dan biasanya kalau agak siang-siang, sekitar jam 12-an, kita bisa ngeliat kuda-kuda di sebelah sana guys. Cuman karena ini udah jam 3 lebih, udah gak ada horse, jadi kita duduk-duduk aja dulu di sini. Karena anak-anak lagi playground sebelah sana ya. Anak-anak kan sekarang udah gede ya, jadi mereka udah bisa mandiri, mereka udah bisa jaga diri sendiri lah gitu. Jadi gak perlu dijagain lagi, di Losan lagi kerja. So, mereka sekarang udah libur sekolah selama 2 minggu karena ini Easter holiday ya. Dan kita gak punya rencana kemana-mana, kita gak punya planning kemana-mana. We don't have a plan everywhere, so we just stay here. And it's just weather is very nice. Ini cuaca sangat bagus banget hari ini. Beberapa hari yang lalu itu mendung, hujan, tapi ini dingin guys, ini dingin banget, makanya aku masih pakai kupluk, masih pakai big jacket gitu ya, padahal matahari ini terang banget. Juga di belakang aku tuh udah mulai blossomnya udah mulai berubah warna ya, jadi tinggal daunnya nanti gitu. Mereka lagi asik bermain guys, dan aku lagi menghirup udara segar ini. Sebetulnya dingin sih, tapi seger banget, seger banget. Kalau nanti di musim panas, nah park ini tuh banyak dikunjungi untuk piknik ya, untuk piknik keluarga. Nanti kita lihat ya, kalau di musim panas nanti kita kesini lagi. Sebetulnya aku pernah deh satu kali bikin video di park ini beberapa waktu yang lalu lah, tahun lalu lah kalau nggak salah ya, sama teman kesini dan bisa lihat horse karena waktu itu. Hai, mereka lagi main. Kakak Duta, be careful please. Monica, no, don't do that. Anak-anak biasa. Alright, sekarang aku mau liatin ke sebelah sana, ke tempat horse ya guys ya. Nanti kita nyambung lagi. Like a bird on a tree. I wanna see that a little bit. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Outdoors, forever free. Makin kesini makin dingin sih mataharinya, walaupun mataharinya sekarang lagi terik banget kayak gini, tapi ini tanganku jadi keriput ini kedinginan. Anak-anak lagi enjoy playing there. Monica sih agak-agak ini ya, agak-agak tough gitu. Jadi kalau misalkan main bareng sama anak-anak yang lain tuh kadang-kadang aku suka khawatir gitu. Kalau Kakak Duta udah bisa menyesuaikan diri gitu. Kakak Duta karena mungkin dia udah agak gede gitu ya. Sekarang itu kalau buka puasa, nanti buka puasa untuk hari ini agak-agak maju lagi. Ya aku tadi belum lihat sih jadwalnya berapa. Coba nanti aku lihat dulu. Kalau kemarin itu jam sekitar jam 8 kurang. Awal-awal kan jam kurangnya 10 menit, terus kesini-kesini berubah-ubah gitu, jadi agak maju-maju dikit gitu. Ini udah nggak kerasa ya, udah mau menjelang satu minggu aja gitu puasa. Ya Allah, nggak kerasa banget gitu, cepet banget. Where's the time goes? I don't know. Oh, coba kita angkatkan tangannya seperti ini. Ini ada hampir kurang lebih 30 menit. Jadi aku nanti kayaknya mau main sedikit, mau main sebentar sama anak-anak. Sekarang udah mulai rame guys, udah rame di parknya. Yes, okay, 1 minute. Come in. These what happened? They're what very happened? Soft, so they can't stick. So I'll fall over. Right. No worries then. Be careful please. Ya dia udah ketemu Kakak Duta sama Monica, udah ketemu temennya tuh. Dan nemuin temen, jadi susah banget untuk mau pulang. Tapi gak apa-apa lah, daripada main gadget melulu kan. Sekarang tuh udah liburan guys, jadi kan
daripada di rumah melulu gitu kan, nonton apalagi kan main game kadang boring, ya udah aja keluar, udah aja keluar gitu sambil menghirup udara segar. Dan ya di sisi aku sih mau jalan-jalan karena ini tuh di park ini tuh ada jalan apa ya, kayak di sini tuh nggak hanya di sini aja, tadi yang aku ke kalian itu yang aku showin kan, yang aku tadi tunjukin ke kalian itu hanya di sekitar sini, tapi di sebelah sana tuh ada lagi guys, jadi ada jalan setapak gitu ya buat jalan-jalan dan kita menusuri apa ya kayak peternakan kuda ke sebelah sana guys. Sejuk, enak banget, sejuk, luas dan sangat bagus, tapi nggak kali ini deh gitu, nantar lah aku bujuk anak-anak buat jalan-jalan ke sana. It's cold, it's really cold though. Ini di sebelah sana ada blossom, aku mau tunjukin ke kalian. Tuh cantik banget kan? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. You okay now? You okay, Monica? We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Anak-anak tetap main karena ketemu temennya kan, ada temennya tadi, jadi mereka main bersama, play together, so it's just hard to get them out from here, just wait for a few minutes. Okay guys, finally setelah 1 jam di sini, sekarang udah bisa bujuk anak-anak karena ini udah lumayan dingin banget dan anak-anak mau ke toilet, jadi kita sekarang mau ke mobil aja. Can you open it? Mama, I say open sesame and yes. The door is open. Had a great time. No, it's open actually. Accept it on properly. Not me. No, you can't tell me. You can't say. Had a great time today, guys. Have you accepted it on properly? Alright, let's get home now. Oh, yeah, kita pulang. I can smell pizza. So, how was today? Did you enjoy it? You wanna come over here again next? Take a step back to see the truth around you. From a distance, you can tell. To be.